Halo teman-teman, sebelum mulai jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya yang belum, biar nggak ketinggalan video kita setiap hari, oke? Karos ulang tahun, waduh Karos ulang tahun nih guys, harus kita rayain nih, azik. Pada suatu pagi, oke, guys, ini pada suatu pagi nih guys, oke, kita masuk ke dalam rumahnya Upin Ipin, cute. Karos bangun paling awal. Oke, tumben Karos bangun pagi-pagi. Biasanya siang terus. Pagiku cerah, matahari bersinar. Aduh, dikira mau nyanyi. Hari terasa sangat cerah sekali nih. Mungkin karena hari ini aku ulang tahun kali ya. Yang lain juga pasti tahu tentang hari ulang tahunku nih. Waduh, kegeeran banget Karos nih. Dan aku pasti akan diberi mereka hadiah dan surprise. Waduh, GR. Baiklah, aku nak bikin sarapan dulu ah. Oke guys, pagi-pagi Karos sangat senang banget nih guys. Ternyata dia ulang tahun. Karos pun membuat sarapan. Oke, lagi bikin sarapan nih teman-teman. Keren. Kemudian nih teman-teman. Wah, tumben kamu bangun pagi sekali, Ros, kata Opa. Iya, Opa, kata Karos. Dan tumben sarapan paginya menunya ayam goreng. Ada apa nih? Waduh, ada apa nih, Upin Ipin, ya ampun. Sudahlah, makan saja dulu. Waduh, mereka pada ngetawa apa Karos ulang tahun. Baik, Karos, asik, ayam goreng spesial banget pagi ini, kata Ipin. Wow. By the way, kalian ingat gak sih hari ini hari apa? Kata Karos. Waduh, kode, mau dikodein. Hari Minggu. Emangnya kenapa, Karos? Oke, diam aja, Karos. Ya ampun. Opa, tahu gak hari ini hari apa, Opa? Hari Minggu. Waduh, ngeselin semua. Ya ampun. Oh iya, lupa, aku baru inget nih ternyata, kata Opa. Hah, kayaknya Opa tahu nih, asik dalam hati. Ini kan hari waktunya bayar tagihan listrik kan. Waduh, Opa, dikira hari ulang tahunnya Karos. Nanti setelah sarapan kamu ke minimarket ya Ros, bayarin tagihan listrik sama belikan bahan-bahan untuk mereka, untuk makanan. Baik Opa. Ya ampun, kirain inget, kata Karos. Lalu mereka pun melanjutkan sarapan sampai habis. Oke, sampai habis guys, dimakan semuanya. Nyam, mantap. Yaudah deh, Ros berangkat dulu ya, kata Karos. Iya, hati-hati ya Karos, kata Upin Ipin. Karos pun berangkat ke minimarket. Oke, kita berangkat guys. Vroom, azik. Ah, akhirnya Ros pergi juga nih, kata Opa. Oke, ternyata pergi juga nih. Ya, sekarang kita bisa menjalankan rencana kita. Oh, ternyata mereka semua inget guys. Ternyata hanya pura-pura. Ya, kalian pergilah beli hadiah yang sudah kita rencanakan tadi, Upin Ipin, kata Opa. Opa akan membuat kue dan memanggil yang lainnya. Siap, Opa. Oke, siap, Opa. Kita siap-siap dulu ya, teman-teman. Azik, mantep gak? Ya, mantep lah. Oke, keluar rumah. Kita beli hadiah, guys. Kita udah siap-siap nih, guys. Untuk Super Sin Karos. Keluar rumah. Hap, naik ke motor. Ayo, guys. Kita harus buru-buru, guys. Keburu Karos pulang duluan habis belanja. Ayo, Ipin. Boom. Kita naik motor cepet nih. Boom. Ayo, sini. Boom. Wah, cepetan nih. Aku tabrak nih. Wow. Kita ngebut. Kita langsung beli hadiah. Weng. Azik. Kita langsung pergi hadiah. Menurut kalian hadiah Karos itu apa yang cocok guys untuk mahasiswa seperti Karos? Apakah buku tulis? Aduh, udah kayak anak SD aja buku tulis. Apa ya teman-teman hadiah yang cocok untuk Karos? Boneka. Nggak usah deh, udah gede Karos. Nggak tahu lah apa ya. Coba kita lihat aja. Kemudian, oke guys, ini kemudian nih teman-teman. Azik. Selamat datang di toko mobil yang paling murah di Kampung Durian Runtuh. Oke, toko mobil yang paling murah ada juga namanya ya. Anda mau beli mobil ya, silakan pilih. Oke, silakan pilih teman-teman. Enaknya beli mobil yang mana ya? Oke guys, enaknya beli mobil yang mana ya? Kita harus pilih yang cocok buat Karos. Oke guys, kita harus beli yang cocok untuk Karos ya teman-teman. Aku tahu mana yang cocok. Oke guys, aku tahu mana yang cocok nih.
Kita pilih mobil itu saja, warna pink. Oke, warna pink. Wow, mobil Lamborghini. Keren. Wow. Ya juga ya, Kak Ros kan suka warna pink. Oke, itu harganya 1 miliar. Waduh, 1 miliar guys harganya. Wow. Tenang, kami bawa uangnya. Oke guys, kita bawa uangnya guys. Tenang saja, tenang. Upin Ipin pun membeli mobil tersebut. Oke guys, kita beli mobil tersebut teman-teman. Oke, silakan. Ini BPKB-nya dan kuncinya. Oke guys, ini BPKB dan kuncinya guys. Aku yang nyetir mobilnya, kamu yang nyetir motornya ya Ipin, kata Upin. Ah, siap. Ternyata hadiahnya itu guys. Waduh, dapat duit dari mana sih ini Upin Ipin sama Opa? Beli mobil Lamborghini, keren banget warna pink. Aduh, ini Opa jual sawah kah? Oke Upin Ipin, kita langsung let's go pulang ya. Oke, boom boom. Wow, jangan ditabrak dong mobil baru. Boom boom. Belok kiri, boom boom boom. Azik, mobilnya ngepet cuy. Udah kayak jalan di es. Boom boom. Ngeng, belok kiri. Ciut, asem. Muter-muter dah. Oke, lurus. Awas bisi pak, mobil baru nih pak. Untuk hadiah Karos. Selamat ulang tahun Azik. Mantap gak, mantap gak? Ya mantap lah, pasti enggak. Oke, belok kiri. Oke, kita ke situ. Boom, sampai. Hap. Mereka lalu menyiapkan segala sesuatu sebelum Karos pulang. Asik, kita menyiapkan semuanya teman-teman demi surprise yang sangat berhasil. Sementara itu Karos baru keluar dari minimarket. Udah selesai nih, saatnya pulang ke rumah. Oke guys, saatnya pulang ke rumah nih guys. Karos udah belanja nih, mantep. Mantep Karos. Ada pocong. Ada pocong. Pukulin, pukulin. Ada pocong, ada pocong. Aduh, jangan-jangan pocongnya nanti nangis. Oke, kita pulang ke rumah. Pulang, pulang. Waktunya kita pulang ngebut. Boom, boom. Oke, di sini Karos gak tahu ya guys kalau misalkan mereka lagi pada disupresin nih, lagi nyiap-nyiapin untuk Karos. Waduh, hadiahnya mobil Lamborghini. Terus lagi dirapi dekorasi-dekorasi dan ulang tahunnya. Waduh, Karos pasti seneng nih. Sekaget apa sih Karos nanti? Aku gak tahu nih ya. Dia pulang-pulang kan gak tahu nih. Aduh, mereka pada gak inget lagi nih, kata Karos. Oke, kita pulang. Boom. Oke, kita sampai sini. Sampai. Hap. Hah, ini ada apa? Waduh, disuprasin. Ada kawan-kawan Upin Ipin, ada tuh Dalang, dan ada Abang Badrul juga. Waduh. Selamat ulang tahun Karos, kata mereka semua. Yee, lihat tuh guys, ada kuenya di mobil guys. Kuenya gede banget, ya ampun. Wow. Hah, rupanya kalian masih ingat dengan ulang tahunku. Aku kira kalian lupa. Waduh, aduh. Hahaha, tentu saja dong, mana mungkin kami lupa, kata Opa. Iya guys, mana mungkin ya. Ini ada kue ulang tahun raksasa untuk kamu. Waduh, kue ulang tahun guys gede tuh. Ulang tahunnya ke-1. Ya mana ada yang ke-1. Wah, gede banget. Oke, yang ke-17 kali ya. Ke-1. Dan ada hadiah spesial untuk Karos. Oke, ada hadiah spesial untuk Karos guys. Wow. Yaitu mobil Ferrari. Mobil Ferrari. Wow, Ferrari. Apa nggak terlalu berlebihan, kata Karos. Ya guys, apa nggak terlalu berlebihan ya. Nggak apa-apa, biar Karos gak telat kuliah. Waduh, biar gak telat kuliah guys. Tapi ya terlalu mewah kali. Wah, terima kasih ya semuanya. Aku benar-benar seneng. Waduh, seneng guys Karos. Waduh, waduh, ya iyalah seneng, hadiahnya Lamborghini. Mereka pun lalu melanjutkan pesta ulang tahun dengan memakan kue raksasa tersebut. Wow. Dan Karos pun senang dan merasa bahwa itu adalah hari ulang tahunnya yang terbaik. Wih, keren banget guys. Tamat. Oke guys, begitu kisah kita kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment teman-teman. Oke, dadah.